Warga yang berada di perbatasan Bogor dan Banten ini mendirikan hunian dari kayu liar di hutan dan tenda seadanya. Mereka lebih memilih kembali ke kampung Cigobang, mendirikan tenda sebagai hunian. Lebih dari satu bulan, mereka mengungsi di Puslatpur Rindam 3 Siliwangi, Ciuyar. Kami, tim ACT TV, menemui warga korban bencana longsor di kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Yang kena dampak dari RT 03 itu lebih dari 20 ya? 20. Ya, 20. Kalau keseluruhan di Desa Banjarsari ada berapa kira-kira yang tidak layak huni rumahnya? Mungkin kalau Desa Banjarsari semuanya 230. Ya, masalah untuk kedepannya ya, masalah solusi ya untuk pemerintah ya. Berserah ke pemerintah. Ya, berserah ke pemerintah untuk sementara sekarang. Karena apa? Karena tanah yang di rumah nggak layak dihuni. Ya, mungkin secepatnya mungkin sama pemerintah harus ada tempat. Kalau misalnya dipindahkan dari lokasi ini ke tempat lain, tapi disediakan tempat, mau? Mungkin agak bertahan ya. Karena gini bang ya, bukannya apa-apa, kalau istilahnya saya pergi dari sini kan jauh maksimal ya, maksimal Cipanas gitu. Mungkin kejauhan, karena apa? Karena kita kan punya ladang juga kan, punya sawah di sini kan yang paling terdekat gitu. Sebagian besar rumah warga di kampung ini rusak berat, hingga pemukiman mereka masih berstatus zona merah. Sebulan bertahan di pengungsian Rindam 3 Siliwangi, mereka jauh dari kebun dan ternaknya. Warga lebih memilih kembali beraktivitas meski masih dihantui rasa takut bila turun hujan dan akan ancaman terjadinya longsor susulan. Hujan membuat warga merasa tidak aman. Terpaksa, mereka mendirikan tenda sekitar 1 km dari pemukiman sebelumnya. Lokasinya berada di badan jalan perusahaan yang belum difungsikan. Jalur ini juga terhubung langsung ke Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Warga memilih lokasi ini lantaran merasa lebih aman dengan permukaan yang lebih datar dan lapang. Meski keterbatasan pangan serta kebutuhan pokok seperti air bersih dan listrik, namun hal itu harus mereka hadapi. Warga mengaku kesulitan untuk beraktivitas jika direlokasi jauh dari wilayah ini, karena sebagian besar warga adalah petani yang lahannya berada di kawasan ini. Total kerugian bencana alam yang melanda Kabupaten Lebak belum dapat dihitung secara keseluruhan, mulai dari sarana umum infrastruktur hingga kerusakan rumah warga. Banyak tempat tinggal warga hingga lahan pertanian yang porak-poranda. Tak sedikit dari rumah mereka yang tersisa hanya pondasi karena habis disapu banjir. Kini warga penyintas bencana ini harus berpasrah dengan semua kondisi yang mereka alami. Pokoknya itu tahu udah terbukti rumahnya tuh yang hancur pas jembatan. Sekarang mengungsi ke mana, Bu? Mengungsi di sini. Di daerah Adino. Anak. Ini juga sama yang tuh, anak, bapak, enggak iya. Orang tua juga sama, ini jebol. Jebol itu ke rumahnya. Iya. Udah berapa lama di sini, Bu? Udah 1 bulanan. Di pos toba GSA. Untuk rumahnya gimana, Bu, sendiri? Ada ganti rugi dari pihak pemerintah? Belum ada sama sekali. Sama sekali. Yang selama ini diterima apa aja, Bu? Cuma sembako doang. Hal ini menjadikan beberapa tahapan pemulihan menjadi terkendala karena lokasi tempat mereka mengungsi sulit dijangkau oleh relawan.
Tak hanya itu, curah hujan yang masih tinggi di beberapa wilayah, termasuk di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor, menjadi ancaman yang masih menakutkan hingga kini, baik bagi warga Bogor maupun Banten. Dari Kabupaten Bogor, Akbar Cutong melaporkan.